Halo, kita mau membuat balon standing 5 tumpuk. Yang kita butuhkan adalah 5 balon merah. Sorry, 10 balon merah, 10 balon kuning, dan 1 balon polkadot hitam. Bunting, benang, pompa balon, dan tidak ketinggalan 1 balon yang sudah diisi air seperti ini ya. Jadi untuk pemberat nantinya. Langsung saja kita buat seperti ini. Jadi kita tiup dulu dua-dua. Ukurannya kita samakan ya, jangan seperti ini. Nanti Anda bisa menggunakan kalibrator atau ukuran, tapi kali ini kita buat bebas ya, yang penting cara awalnya aja dulu. Nah, diikat seperti ini, gabung dia. Kita taruh. Kita buat sekarang yang warna kuning. Warna kuning kita buat, kita tiup. Kita samakan besarnya, diperkirakan aja. Nah, kita ikat ini, ikatnya itu baru diikat. Nah, seperti ini. Kalau sudah diikat, kita gabung. Cara gabungnya gampang, ini tinggal ditemukan saja tengahnya. Nah, kalau sudah jadi begini, kita buat 5 piece. Seperti ini kita bikin 5 buah balon seperti ini. Oke. Halo. Kita mau membuat balon standing 5 tumpuk. Yang kita butuhkan adalah 5 balon merah. Sorry, 10 balon merah, 10 balon kuning, dan 1 balon polkadot hitam. Bunting, benang, pompa balon, dan tidak ketinggalan 1 balon yang sudah diisi air seperti ini ya. Jadi untuk pemberat nantinya. Langsung saja kita buat seperti ini. Jadi kita tiup dulu dua-dua. Tiup dua. Ukurannya kita samakan ya, jangan seperti ini. Nanti Anda bisa menggunakan kalibrator atau ukuran, tapi kali ini kita buat bebas ya, yang penting cara awalnya aja dulu. Nah, diikat seperti ini, gabung dia. Kita taruh. Kita buat sekarang yang warna kuning. Warna kuning kita buat, kita tiup. Kita samakan besarnya, diperkirakan aja. Nah, kita ikat seperti ini, ikatnya itu baru diikat. Nah, seperti ini. Kalau sudah diikat, kita gabung. Cara gabungnya gampang, ini tinggal ditemukan saja tengahnya. Ini kita seperti ini. Nanti balon yang kita isi air ada di sini. Jadi buat pemberat ya. Caranya seperti ini. Jadi balonnya isi air di sini. Ini kita masuk ke sini. Kita masuk ke dalam. Oke. Jadi ada di tengah balon yang berisi airnya. Ini kita ikat. Ikatkan dia berat jadinya tuh. Berarti ya, kita tumpuk lagi. Kita tumpuk sampai 5 tumpukan. Ini kita ikat. Terus kita tumpuk sampai 5 tumpukan. Sama. Terus benangnya kita selipin sini, kita ikat ya. Lagi yang terakhir ini
Terakhir kita tumpuk lagi. Nah, setelah 5 balon bentuk yang tadi sudah kita tumpuk, jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah. Balon polkadot yang sudah kita tiup, kita ikat dan kita letakkan di atas. Caranya seperti ini, ikatnya. Sisa benangnya kita buat simpul untuk mengikat balon hitam tadi. Nanti kita taruh. Kita ikat simpul yang sudah kita buat. Lebih seperti ini jadinya. Kita kencangkan dengan ditarik benang ini ke bawah. Cukup diputar-putar, tidak perlu diikat pun dia akan keluar sendiri. Balon standing sederhana kita sudah buat. Anda bisa berkolaborasi dengan ide kreatif Anda mengenai warna, bentuk, dan yang lainnya. Tapinya dasarnya seperti tadi untuk membuat yang sederhana. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Ini adalah tutorial pertama saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Anda praktekkan di rumah bersama keluarga Anda. Dadah! Du, 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 du.